Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan juga Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Kepulauan dari Sumatera Utara TNI Rahmayati dalam acara pos pelayanan vaksinasi COVID-19 secara drive-thru. Oke, langsung ada kita kasih apa aja. Belakang garis, utara ya, ayo. Luar aja, vaksinasi dengan sistem drive-thru. Saya lihat mulai dari pendaftaran melalui aplikasi sampai dengan eksekusi vaksinasi semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Dan ini adalah satu role model bisa dilaksanakan di wilayah-wilayah selain di Sumatera Utara ini. Dan saya mendapatkan informasi bahwa ada beberapa wilayah yang sudah melaksanakan dengan model drive-thru tersebut. Kita harapkan bahwa strategi untuk mencapai vaksinasi secara nasional tercapai itu bisa benar-benar akan terwujud dengan pelaksanaan drive-thru tersebut. Dan saya ingin berpesan bahwa kepada seluruh masyarakat, walaupun kita sudah divaksin, namun kita semua harus tetap menggunakan masker. Karena senjata utama untuk menangkal dari terpaparnya COVID-19 adalah kita tetap menggunakan masker walaupun kita sudah divaksin. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya. Yang saya hormati rekan-rekan media, menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Panglima, jadi kami dengan Bapak Panglima telah berkeliling beberapa wilayah terkait peninjauan langsung program vaksinasi, utamanya vaksinasi massal. Dari beberapa strategi yang telah dilaksanakan, maka kita memberikan apresiasi terkait dengan strategi pendekatan ke masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi massal dengan melaksanakan strategi drive-thru. Apalagi tadi kita tanyakan secara langsung kapan masyarakat mendaftar, dan rata-rata mendaftar tadi malam atau paling lama satu hari, dan ternyata hari ini langsung bisa dilayani dengan baik. Dengan kecepatan satu hari 1.000 pendaftar yang bisa dilayani, dan menambahkan beberapa titik lokasi, hari ini sudah mencapai 6 lokasi. Saya yakin bahwa program vaksinasi massal dalam rangka membentuk herd immunity di wilayah Kota Medan dan Medan secara umum, saya yakin bisa terlaksana dengan baik. Sebagaimana pesan bahwa walaupun sudah melaksanakan vaksin, namun tetap pakai masker, karena kita tetap harus menjaga program 3M dan 3T yang dilaksanakan oleh PPKM Mikro. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.